Sejumlah umat muslim di tanah air hari ini sudah merayakan Idul Fitri. Salah satu Al-Huda Muhammadiyah di Tebet Timur, Jakarta Selatan, Jumat pagi yang menggelar sholat id. Mengikuti metode hisab yang digunakan PP Muhammadiyah, hari ini sebagian besar umat muslim di tanah air sudah merayakan Idul Fitri. Jumat pagi, ratusan jemaah memadati Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah, Tebet Timur, Jakarta Selatan. Jemaah meluber bahkan hingga ke jalan raya di luar masjid. Adapun yang bertindak sebagai imam salat masjid di Masjid Jami Al-Huda Muhammadiyah ini yaitu Ustadz Farik. Sedangkan untuk khotib, Ustadz Muhammad Ridwan. Warga yang datang ke Masjid Al-Huda dari berbagai lokasi di Jakarta. Kalau dari segi organisasi bukan Muhammadiyah, tapi kami punya saudara di Cakung itu, tempat rukyat. Jadi memang Cakung itu kan setiap tahun mengadakan rukyat. Jadi di sana udah melihat hilal, lihat bulan. Jadi kami ya udah ikut mereka karena mereka sudah rutin melihat bulan itu bukan cuma sekedar Sawal dan Ramadan saja, memang tiap bulan. Sementara pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh hari Sabtu, 22 April. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Abdul Rashid, iNews melaporkan.